Oh ya, tuh Lora, di next video saya akan rakit power ini ya. Jadi tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo telur semuanya, gimana kabar? Kumaha damang. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Bertemu lagi bersama saya Mas Agus, tentunya di channel kita ini MSG Project. Di video kali ini saya akan sharing-sharing sesuai thumbnailnya ya. Perlukah resistor basis pada transistor final? Oke dulu ya, di sini sudah ada power amplifier, driver ya, driver sudah lengkap sama finalnya. Ini tinggal colok PSU. Oke ya, di sini saya akan merakit ini, tapi sebelumnya saya akan sharing tentang resistor basis pada TR final. Tapi kita review dikit dulu ya untuk driver powernya. Oke ya, di sini kita review sedikit driver powernya. Di sini menggunakan SOCL506, ini standar ya. Standar, cuman kita tap ya, tapnya. Di sini kelihatan nggak? Di sini menggunakan Toshiba 5200 dan pasangannya. Dan ini untuk resistor tapnya menggunakan 100 ohm ya, 100 ohm. Mungkin itu saja untuk drivernya. Terus untuk cara tapnya, saya taruh linknya di deskripsi ya. Saya sudah buat videonya. Selanjutnya di sini menggunakan Sanken 5DY 2SC2922 dan pasangannya. Terus sebanyak 4 set ya. Ini power class AP dan ini untuk output daya maksimalnya 800 ya, untuk kekuatan dari TR finalnya. Namun kelas AP kan enggak 100% ya kemampuan yang dikeluarkan. Nah, lanjut ke intinya ya dulur ya. Perlukah atau wajibkah resistor basis di pasang pada TR final? Menurut saya sangat perlu ya, karena dari pengalaman saya pribadi, saya pernah merakit power ini juga tuh malam-malam ya, mungkin udah capek, saya salah pasang VCC ya. Jadi kolektornya kena basis dan basisnya kena kolektor bagian 2SA 12-16 bagian mainnya ya, kebalik yaitu dulur ya. Otomatis resistor di sini, resistor basisnya itu terbakar semuanya ya, empat-empatnya terbakar semua. Dan setelah itu saya cek ya, karena takut transistor finalnya jebol, saya cek satu-satu, itu alhamdulillah aman ya. Maka dari itu sangat penting untuk memasang resistor basis pada TR final, agar saat kita salah pasang atau terjadi short pada TR final tidak merambat ke final yang lain. Otomatis finalnya lebih aman ya dulur ya. Terus untuk ukurannya sendiri di sini menggunakan 10 ohm ya, tapi rata-ratanya adalah 10 ohm dan ini setengah watt. Karena di sini menggunakan tegangan 45 VAC ya, tegangan standar untuk perumahan. Tapi untuk tegangan di atas 60 mungkin bisa R basisnya di 1 watt ya. Biasanya kalau buat outdoor itu buat speak up ya, spek hajatan itu bisa menggunakan 1 watt agar lebih awet ya. Selanjutnya, apa seandainya resistor basis ini nggak dipasang, apakah bisa bunyi? Tentu saja bisa ya, karena fungsi utama R basis ini adalah sebagai sekring ya. Karena cuma 10 ohm dia, jadi kalau terkena arus atau terkena tegangan yang berlebih
itu otomatis dia yang akan putus duluan ya, makanya disebut dengan resistor, juga bisa disebut sekring juga. Nah, oke dulur ya, sharing-sharingnya itu aja yang pertama. Terus di awal tahun ini, selamat tahun baru untuk tahun 2022 ya. Mohon maaf lama tidak upload ya, hampir 1 bulanan karena ada kesibukan. Oke dulur, sekian dulu video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat bagi dulur semuanya. Oh ya dulur ya, di next video saya akan rakit power ini ya. Jadi tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.